Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan tukar brake lining Yamaha Legenda 110Z. Okey, kita tengok ini dia punya motor. Okey. So, ini kita akan tukar dia. Tak ada sedih. Mau ni kan. Okey. Kita buka yang ni, gunakan panah saiz 14 eh. Sudah boleh undangan dulu. Buka yang ni pula eh. 17. Kita menggunakan size 17. Ok, lepas tu kita kena buka dia punya ni eh. So yang belah sini eh. 12 ni. Okay, dia tu eh. So, kita akan buka ni. Ya, itu dia nampak tu. Nampak masih tebal. Mungkin satu tempat ni adalah habuk. So, cari nak buka ni. Nah, sudah. Ini ya. Oh, tara, macam kereta yang baru ya. Ini yang mahalnya. Kalau yang baru ni nampak dia macam kasar berbanding lama dia. Ini bicin, ini kasar. Kita panggil bicin. Ni masuk ke dalam sini. Bulat ni kat sini bulat. Jangan leceh panjang, dia sini panjang. Voilà. So. Okay, nice nice nice. So, masa kita pasang yang ni ke dalam ni balik. Jom. So, pasang, pastikan pastikan habuk dia kalau boleh. Baik kain tu kita lap tuang habuk dia. So, kita dah pastikan dah buang habuk-habuk dia semua. Kita pasang eh. Letak je. Ha, senang. Okay, masa untuk memasang balik. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and... So, kita nampak apa dia keluar sikit ni. So, jangan lupa untuk masukkan dia punya washer dia. Haa.
pernah tanya nyawa saya, bos saya. Ngaji nak ya. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Baru sedap makan baik. So kalau kita ikat je kan, ikat je tak baik di makan cari ejah je. So kita kena dorong-dorong je. Dorong lagi. Ini dah okey lah. Tekan Z. Lepas itu. So tak boleh pusing kayak ni. Mana break makin baik. So eh, kita lepas balik. Pusing kayak boleh pusing tak? Haa si. Okey. Baiknya. So, sekejap. Sorry, kita break tau kan. Ini break lama ya. Break. Senang tu. So, kalau korang suka video kali ni, korang boleh komen, like, share, subscribe video ni. Jangan lupa untuk like kalau bagus, membantu. Ini boleh share kat korang-korang yang tak tahu boleh jimat duit kos. Kos sendiri je senang. Banyak pun, mulai sepanas sikit. So, itu je.